Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Berjumpa lagi kita dalam video kali ini berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Pada kali ini kita akan menyambung pelajaran kita berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah di bawah tajuk Iktibar dan juga Hikmah Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum itu, jom kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum ini kita telah mengetahui apa dia latar belakang perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, isi dan juga kesannya kepada Islam. Kali ini kita akan menyentuh tentang iktibar dan juga hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apa yang dimaksudkan dengan iktibar? Iktibar ialah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang pertamanya, iktibar yang kita boleh ambil ialah sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah bijak merancang dan mengatur strategi untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, kita sebagai seorang pemimpin juga hendaklah mengatasi setiap permasalahan yang timbul dengan fikiran tenang dan rasional. Kita selesaikan masalah tersebut bukan secara hawa nafsu. Kita sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah bijak membuat sesuatu keputusan. Okay. Kepimpinan ini telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ini. Bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Itu iktibar. Kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Nabi lakukan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, jika sekiranya kita sebagai seorang yang dipimpin, kita menjadi pengikut yang mengikut pemimpin, maknanya kita orang bawahan. Sebagai orang bawahan, kita hendaklah taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin-pemimpin tersebut tidak melanggar syarak. Kalau kita ada seorang pemimpin dan pemimpin itu menyuruh kita melakukan perkara yang melanggar syarak, maka kita tidak perlu ikut. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut mengarahkan kita melakukan sesuatu benda itu tidak melanggar hukum syarak, maka boleh kita ikut. Dan kita sebagai orang yang dipimpin, orang bawahan, sepatutnya berganding bahu dan bekerjasama dengan pemimpin atasan serta menyokong mereka dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Dan kita juga hendaklah mengamalkan sikap toleransi sebagai seorang yang dipimpin. Yang seterusnya ialah iktibar yang seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasul. Okay? Kita tidak boleh melanggar perintah Allah dan juga perintah Rasul. Kita juga hendaklah melakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh Allah dan Rasul dengan secara bersungguh-sungguh. Dan seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menepati janji. Kalau kita berjanji, kita hendaklah tepati janji tersebut. Jangan kita melanggar janji. Sifat-sifat ni semuanya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya ialah, apakah hikmah? Apakah kebaikan daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut? Perjanjian Hudaibiyah ini mengandungi banyak hikmah sebenarnya. Antara hikmah perjanjian Hudaibiyah ini membuktikan bahawa agama Islam ini adalah agama yang mencintai kedamaian, bukannya mencintai peperangan. Jika sekiranya ada orang yang datang menyerang Islam, barulah agama Islam mempertahankannya. Kalau ada yang nak buat perdamaian, maka kena buat perdamaian. Yang keduanya, dakwah agama Islam semakin berkembang selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Nabi dan orang Islam boleh menyebarkan Islam tanpa ada gangguan daripada pihak Quraisy. Dan yang seterusnya, hikmahnya juga ialah membawa titik permulaan kepada berlakunya pembukaan kota Mekah.
yang mana pembukaan kuota Mekah nanti kita akan belajar dalam tajuk selepas ini. Sebagai rumusannya, kebijaksanaan Nabi SAW telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaybiyah di antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy Mekah. Dan perjanjian ini ternyata memberi banyak kebaikan kepada umat Islam dan juga ia merupakan faktor utama kepada pembukaan kota Mekah. Jadi Ustaz rasa sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini, iaitu iktibar, hikmah dan kita boleh buat rumusan daripada peristiwa yang berlaku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang, akan membincangkan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum.